gelaran wayang kulit. Ini ceritanya mau masuk museum wayang, cuman belum dibuka. Bukanya sekitar jam 9 atau jam 10, tapi di sininya masih pagi, sekitar jam 8:30. Nanti coba kita tengokin ya, di dalam museum wayang ada apa aja. Tungguin. Nah, ini Mbak Alnya pengen naik sepeda, teman-teman. Iya. Iya, tuh. Yang mana? Yang pink apa yang mana? Pink ya? Oke. Okay. Yang pink. Nah, ini sepedanya, teman-teman. Tuh. Nah, halo teman-teman, ini Mbak Al lagi ada di museum wayang. Ini wayang golek Duryudana Raja Hastia yang berantagonis. Iya, itu nih kisah Ramayana. Tuh teman-teman, ini sembayang. Nah, ini Ramawijaya. Ini Ramawijaya loh teman-teman bentuknya. Kalau yang ini, wow, serem banget. Serem banget teman-teman. Serem banget teman-teman. Rahwana. Ini Rahwana. Tuh. Mbak Al yang suka yang mana? Suka yang mana? Ini apa yang itu? Gimana? Yang oh, yang kecil kayaan. Nah, ini suka enggak nih? Pertapaan Suryo Pringgo. Tuh, wayang golek Sunda. Tuh. Golek Sunda. Ini Tembikar Semar, Cirebon, Jawa Barat. Anoman Duta. Adegan Hutan Dandaka. Oh. Tuh, ini dewa yang menjadi abdi satria. Dewa yang menjadi abdi satria. Wah, ini nih Tumbakar Gugur wayang golek Sunda. Tuh, teman-teman. Ini Toko Satria Penanggahan Pandawa Raden Harjuna. Ya, dalam. Ya. Bobi, yang mana? Oh, yang itu. Yang orang yang mana? Oh, orangnya serem amat rambutnya. Nggak tahu. Sono kali lurus. Lurus. Kalau ini wayang apa? Coba lihat. Nah, ini wayang Belanda, teman-teman. Iya. Kamu lagi ngapain? Biar kayak wayang kulit. Iya. Tuh. Ini kisah para petani Indonesia di zaman dulu. Zaman nona-nona Belanda. Ini ada petani, ada ini. Oh, kosong. Iya.
gitu. Ya. Jadi ini revolusi dari wayang kulit, ya, nggak pakai kulit lagi ya. Ini berbahan dari kayak kalep. Apa sih? Tuh. Wah, di mana ya? Ini kalau ada pertunjukan. Iya, ntar malam. Masa? Iya. Ini. Iya, ini ntar malam, teman-teman. Di sini ada pertunjukan wayang kulit. Tadi bannernya ada di depan. Siapa ya dalangnya ya? Lupa. Kalau teman-teman masih ada di sini, tungguin, nonton ya. Tuh, pagelaran wayang kulit. Itu banyak banget, An. Namanya gamelan. Ada gendingan. Ada layarnya yang buat ini. Terus ada yang buat sindennya. Banyak. Yang mana? Yang itu gamelannya. Kalau no yang gede-gede itu namanya gong. Gong. No yang gede. Iya, namanya gong. Kalau yang kecil-kecil itu namanya apa ya? Iya, lupa ini nih. Yang ini teman-teman. Ini saya nggak tahu namanya apa. Kalau yang itu yang gede gong. Kalau ini yang kecil-kecil ini, yang di sini namanya gamelan. Enggak lah. Tak opong. Ya. Kotor. Bangun. Wih, gimana sih? Bangun. Kotor. Enggak. Johannes Tainus 1748. Tuh, Jacob Marcel Petrus. Ngapain? Capek. Oh, capek. Kamu ngapain? Tahu. Minum. Kemana? Ini. Oh, situ. Nah, ini ada tulisan batu. Tulisan batu dari zaman Belanda. Mana? Kemana? Oh, ke situ teman-teman. Tuh kata Mbak Aldo. Coba lihat mana. Ada apa itu? Nampakan. Ini gale-gale teman-teman. Ini gale-gale Sunda Story. Tuh. Terus di sini ada Bandung. Jawa Timur. Wih. Ada Mbak Ijo. Mbak Ijo. Mana Mbak Ijo? Jadi di sini itu wayang golek lenong Betawi karya Tisar Purbaya 2001. Mbak Ijo.
Si Jampang. Mana mama hijau?